Jadi di video kita kali ini kita masih main Anime Adventure dan gua DC. Ya, jadi di video kita kali ini ya, gua memutuskan untuk mencoba pay to win ya. Jadi di sini gua udah ngumpulin dari mungkin sebulan ada kali ya. Gua udah ngumpulin hampir 100 roll token, kalian bisa lihat udah 96 dan gua di sini punya Star Remnant juga. Sebenarnya ini Star Remnant sayang banget sih, mendingan gua kasihin ke Bulma atau gua kasihin ke Eren gitu kan. Jadi ya entar kita lihat aja. Tapi yang pasti gua udah ngumpulin hampir 100 ya, tapi ya ini tinggal 4 lagi anjir. Kita buletin aja boleh gak sih, jadi kayak 100 gitu ya. Udahlah ya. Anggap aja 100 gitu kan. 96. Gua pengen lihat, cuy, apakah dengan reroll token sebanyak ini apakah kita bisa ngedapetin rate yang bagus-bagus. Sekalian menjawab apakah game ini tuh pay to win apa enggak gitu kan? Apakah bisa gitu kan? Kita coba aja teman-teman ya. Gua sih kalau gua ya, unit-unit yang pengen gua gacain trade-nya itu pertama Escanor udah pasti, dia meta banget, Pak ya. Ini meta banget sampai sekarang masih kepake. Punya gua sekarang superior 1 sniper ini bagus banget sebenarnya, tapi kayak kurang gitu loh. Kurang aja, gua pengen gue ganti kalau bisa dapat divine atau mungkin kalau bisa dapat unik lebih bagus lagi, tapi ya gue nggak ngarep unik juga sih, tapi kalau bisa dapat ya bagus gitu kan. Lalu ada Doflamingo kayaknya, ini salah satu meta juga nih untuk leaderboard ya, karena dia damage-nya gigi gaming banget, Pak, sumpah damage-nya stong sestong stongnya. Ini DPS paling tinggi kayaknya kalau unik dia nih. Gila sih, Flamingo ini nggak ada otak sih. Sama Usopp, tapi Usopp gue udah golden, jadi Usopp nggak akan gue gacha lagi karena dia percuma juga unik gitu kan. Golden sama unik nggak beda jauh, karena kalau misalkan golden damage-nya udah 600 ribuan lebih dan dia bisa taruh 3 gitu kan. Sedangkan kalau misalkan unik itu cuma bisa taruh 1 dan damage-nya ya emang 2 juta tapi cuma taruh 1 gitu. Dimana trap-nya cuma bisa 10 biji doang. Kalau misalkan gue golden, gue bisa taruh 30 trap gitu. Jadi damage-nya sebenarnya malah lebih gedean kayak Divine atau mungkin Celestial gitu daripada unik kalau Usopp ya. Lalu sebenernya gue bingung sih mau apa sih antara Boros atau Metal Knight ya. Ini Metal Knight juga ternyata masih kepake sampai sekarang teman-teman ya. Antara Boros kalau enggak Metal Knight sih. Tapi kayaknya Boros dulu deh. Ya, kayaknya Boros dulu deh karena ini Boros kepake banget sih ya. Dia attack speed-nya kencang banget ya. Udah gitu jaraknya juga lumayan jauh. Dan habis itu damage-nya lebih sakit daripada Metal Knight ya. Jadi kayaknya sih gua akan cobain ke Boros dulu deh. Oke, sekarang kita akan langsung aja coba 96 teman-teman ya. 96 plus ada Star Remnant tadi 30-an yang baru gue dapet dari turnamen. Jadi gue turnamen tadi menang dapet Ipo. Anjing nih Ipo ya. Ada Ipo. Gue gak tau apakah kalian mau gue showcase apa enggak. Tapi kalau mau gue showcase sekalipun paling ntar gue bikinin shortnya aja kali ya. Ini mah short aja gampang ini mah. Toh yaudah kita langsung aja. Kita akan langsung mencoba Escanole Escondole. Aduh semoga aja dapet ya guys ya. Ini gue udah mengorbankan superior dan sniper guys. Superior dan sniper. Oke, jangan teh tuh. Daripada Escanor dulu kita abisin Star Remnant-nya dulu gak sih? Kita abisin Star Remnant dulu kali ya. Kita abisin ke Eren dulu deh. Karena surprisingly Eren unik itu dipakai buat leaderboard run, Jo. Jadi kita akan coba untuk dapetin unik kalau bisa ya. Karena ini kan cuman satu doang, satu Star Remnant, jadi harusnya nggak susah-susah banget sih. Harusnya ya. Adept, superior, nimble, oke, okay, right. So, ini udah pertanda burik nih guys. Udah setengah nih, pertanda burik nih ya. Kita nggak tahu dah, kita coba aja ya. Kita habisin aja, nggak apa-apa. Celestial, oh my god. Celestial, kurang sih. Kurang ya. Celestian tuh kayak gimana gitu. Tapi ya, ya kita stop aja, kita stop dulu. Kita langsung aja ke Escanole Escondole. Jadi triknya gitu guys. Triknya tuh kayak setengah-setengah dulu. Oh, udah gacha nih. Stop dulu kalau misalkan dapat yang mythic, stop dulu gitu kan. Kita stop dulu ya.
Jadi kalau dapat yang mitik-mitik, stop dulu, ganti dulu ke unit yang lain gitu cuy. Kalau gue sih biasa gitu ya. Kalau dapat itu pun sih, wah ini udah 10 nih. Udah mau 20, wah. Imagine udah habis 16 guys. Secepat itu ngabisin duit tau gak sih. Jadi ini kalian beli 10 real token, itu harganya 1000 guys. Imagine gak sih, 1000 robux pak. Jadi ini gue ngabisin totalnya mungkin 10 ribu lah ya, bisa dibilang segitulah, hampir 10 ribu, hampir 10 ribu robux lah. Jadi ya kita coba aja ini, biar gue yang pay to win, biar kalian gak usah gitu kan, biar kalian lihat apakah gue 10 ribu dapat apa enggak. Oke okay? Wah, minimal divine lah, minimal divine. Bro, bro, kalian lihat gak barusan 25 loh real token gue sisa, gak dapat apa-apa guys. Itu udah hampir sejuta. Oh my god. Oke, okay, gue ganti server dulu nih. Server ini burik anjir. Server burik, kita ganti dulu. Oke, okay? Oke. Okay. Wah ini kok susah ya, susah banget ya kayaknya ya. Kayaknya susah banget nih. Gue udah ngabisin banyak banget pak. 80-an ada kali. Udah 80 sih, hampir 80 dan nggak dapat satu pun mitik guys. Emang sesusah itu sih, emang sesusah itu ya. Jadi ya sudahlah ya, buang-buang duit sini sebenarnya, tapi ya buat konten gitu kan, nggak apa-apa lah. Sniper dapetnya sniper gitu kan, aduh sniper lagi, imagine look. Tapi at least kita dapat sniper lah ya. Aduh tinggal 10 guys, imagine gue menghabiskan untuk Escanor doang gitu kan. Tapi emang ya sesusah itu untuk ngedapetin mythic trade gitu, nggak dapet. Lihat, I don't even get anything man. Edep, Escanor gue edep guys. Oh my god. Alright. Alright, ya udah kita habisin ke kamu Eren, kita habisin aja guys. Bodo amat, udah nggak peduli lagi gue cow. Gue ngabisin duit segitu banyak hanya untuk ya superior 1 dan adep. Ya videonya cukup sampai sini aja. Saya kecewa ya, 100 reroll token nggak dapat apa-apa. Itu sedih banget sih. Tapi ya. Ya itulah game pay to win ya guys. Tapi ya sekali lagi, ternyata pay to win sekalipun kalian gak dapet juga, kecuali emang kalau kalian kaya banget mungkin bisa beli banyak gitu kan. Ya sudah lah ya. Tapi ya lumayan, gak apa-apa. Buat pelajaran aja guys. Jadi biar pay to winnya gak usah terlalu gimana gitu ya. Ya udah lah ya. Oke ya, itu aja videonya. Bye bye. Ciao. Baby, baby, run, baby, baby.